Ayo cuy, balik lagi di Manju Gaming. Oke, kembali lagi di Total War Shogun 2 cuy, historical battle lagi. Dan sekarang kita akan main di Kawanakajima, the fourth battle of Kawanakajima. Jadi ceritanya cuy, pertempuran Kawanakajima ini salah satu pertempuran terbesar dari 5 pertempuran Liver Legendaris. Di sini pertempuran antara Takeda Shingen dan Uesugi Kenshin. Meskipun mereka sama-sama mengalami kerugian besar di kedua sisi, tetap tidak ada pemenang di peperangan ini cuy, dan persatuan mereka tetap tidak pernah terselesaikan. Oke, Kawanakajima 1561, dan kita akan main di hard cuy seperti biasa. Apakah misi ini akan sulit? Langsung aja kita mulai cuy. For 8 years and 3 battles, Uesugi Kenshin struggled against Takeda Shingen. They met for the 4th time on the Hachimanbara Plain in Kawanakajima. Reliable spies had informed Uesugi Kenshin of movement within the Takeda Castle during the night before the battle. Takeda Shingen split his army in 2, believing this to be a secret. He would lead 1/3 of his men down onto the plain during the night. The remainder, under the command of his leading general, were to climb Mount Saijo, where the Uesugi were camped, to catch them unawares and drive them down onto the plain and onto the waiting spears of Takeda's men. Lord Uesugi, as always, proved to be Takeda Shingen's equal. During the night, he silently marched onto the plain. He now had the advantage as he moved against the unsuspecting Takeda army. With Takeda Shingen's army divided and superior Uesugi numbers on the plain, victory for Uesugi Kenshin was now a clear possibility. Oke bro, kita kali ini menggunakan Uesugi Kenshin lawan kita Takeda. Dan mereka membagi pasukannya menjadi 2 ya. Gua pengen defense dulu berarti di sebelah sini cuy. Bentar, di sini kan kebagi nih. Gua pengen ke sini deh. Oke, gua ke sini dulu, terus di sebelah sini ini para pasukan ini akan gua jadi guard mode aja deh biar nggak pecicilan kemana-mana gitu. Oke, gua akan ke situ. Terus pasukan yang ini itu akan defense ke sebelah sini cuy. Oke, defense dulu ke sebelah situ. Di sebelah sini itu ada pasukan kan gue ya. Ya, ini akan ke sini aja deh. Oke, pas banget. Dan rajanya akan di sini, si Uesugi Kenshin. Rame banget anjir pasukan gue. Pasukan berkuda ke sebelah sini aja. Sogeki. Kayaknya gue salah deh. Enggak sih, enggak salah-salah banget. Biarin aja lah. Kayak gue terlalu ke sebelah sini deh kayaknya. Di sini ada 2 pasukan gitu. Tapi nggak apa-apa. Mamo. Yu. Yu. Sodayo. Oke, gue akan maju ya cuy ya. Di sebelah sini itu kan ada pasukan gue. Gue kesini aja langsung. Sodayo. Gue pengen nyerang mana? Kesini aja deh. Tapi jangan, tapi bohong. Gue ntar lu, ntar. Gue pengen ngehajar mereka dulu cuy menggunakan ini. Pasukan pemanah gue. Sodayo. Oke, maju. Apakah sudah bisa untuk memanah musuh? Belum juga ya. Kocak anjir, lama jauh juga ya pasukannya. Pasukan kita. Oke, gua akan maju lagi ya kalau begitu. Di sini ada tebing loh cuy. Jadi benar-benar sangat-sangat penting banget nih tebing. Seenggaknya kalau misalnya musuh kita nyerang gitu, mereka harus nanjak dulu agak jauh gitu. Oke, gua akan langsung memanah mereka.
pakai pemanah biasa aja dulu. Jir, ini pasukan yang ini kok nggak kena ya? Langsung gua panahin ya. Lumayan ya kan? Lumayan, cok. Pakai panah api deh. Oke, aku sudah tahu, tenang aja. Tenang, tenang, tenang. Main ini harus tenang gitu. Oke, cuy. Kita tabrak mereka, cok. Oh, kita tabrak, coy. Langsung back. Back, 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 back. Get back. Get back, get back. Langsung get back, coy. Langsung get back, coy. Langsung get back, coy. Oke, gua udah siap untuk berperang dengan kalian. Mau kemana kalian? Aku akan ke sebelah sini. Mau kemana kalian? Aku akan ke sebelah sini dan kalian akan menghadapan dengan para pamanahku. Mantep. Sekarang kalian terbuka defense-nya. Langsung ku hajar ke sebelah sini. Oke. Langsung kita tusuk lagi, cuy. Oke. Kurang ya impact-nya ya. Oke. Langsung hajar lagi, coy. Kok nggak nembak sih ini pasukan gua? Nembak kan ya tapi ya. Nembak kok. Pasukan mereka di mana, cuy? Woi, udah mulai maju ya mereka ya. Udah mulai maju ternyata. Oke, akan gua bagi. Oke, berhasil. Kita kalahkan lagi. Sini lagi yuk. Berkuda lagi. Mereka akan berbaris lagi ke sini. Dan gua akan berfokus ke sini sekarang. Oke. Langsung, coy. Berhasil, berhasil gua kill lagi kemana mereka. Dan kita akan langsung berfokus ke sini. Oke, kemana lagi di sebelah sini, coy? Bisa kita kill. Tapi tidak ada waktu untuk menonton karena gua harus ngehajar mereka lagi di sebelah situ dan pemanah mereka. Gimana? Kita tabrak lagi ya. Oke, coy. Berhasil gua tabrak lagi. Langsung meninggal banyak ya kan. Easy. Oke, gua akan kesini berarti untuk mengajar mereka lagi, coy. Yuk, kesini lagi yuk. Udah berhasil gue, udah berhasil defense. Yuk, kesini yuk. Oke, cuy. Kita akan diserang lagi dan kali ini lebih rame lagi. Hajar terus. Gua hajar lagi di sebelah situ. Dan ini akan ke sebelah sini. Lo kesini semua yuk. GG. Diserang terus, coy.
Gila diserang terus gue anjir dari tadi. Kocak banget anjir ini musuh. Yari amazing. Kesini. Diserang terus coy. Wuhu. Perang lagi dan kita harusnya menang sih. Ya kan Yari Ashigaru lawan samurai coy ya kali gitu. Bisa kalah ya enggak? Enggak mungkin dong. Yuk maju yuk. Mereka udah mulai kelap-kelip. Udah mulai kelap-kelip coy. Udah mulai kelap-kelip coy. Langsung kita ajar lagi coy. Langsung gua ajar lagi coy. Maju yuk. Gila ya. Ini kualitas gambarnya udah gua perbaiki sih. Dan semoga aja bisa lebih enak untuk dilihat. Dan mereka udah pada menyerah semua cuy. Gila sih. Gua bantai aja deh. Gila. Kelar coy. Gila banget anjir. Banyak banget pasukan mereka. Dan akhirnya menyerah semua. Berarti misi yang ini lumayan easy sih cuy. Gua gak sampai beberapa kali gitu untuk bisa memenangkan. Gila sih Takeda ini. Rame banget. Dan kayaknya kalau gue berhasil ini berarti gue dapat kastil ini dong. Oke langsung kita ajarin ya cuy. Sambil kita lihat-lihat inilah ya. Apa namanya, sinematik-sinematik gitulah ya. Ya kan. Lihat ya cuy, grafiknya keren banget ya. Grafik keren banget cuy asli. Dan gue gak ngerti kenapa pas waktu itu gue setting-setting gitu ngelag-ngelag gitu. Padahal ini game lama banget gitu. Yang harusnya bisa dapat FPS yang lumayan gitu cuy di komputer gue. Tapi kok bisa ngelag gitu ya, heran gue. Oke udah kelar lah ya, udah mati semua. Kita langsung aja quit battle dan close victory cuy. Finally complete victory. Langsung kita end battle, kita lihat kita nge-kill berapa cuy dan mati berapa. Oke, gue di sini cuma punya pasukan 2840. Kita cuma mati nggak nyampe 800, tapi kita berhasil nge-kill hampir 2000 dong. 1000-nya kabur cuy. Gila sih ini, kemenangan besar banget buat Uesugi Kenshin. Jangan lupa like dan subscribe, sampai jumpa di video berikutnya cuy. Terima kasih cuy. Bye, have a great time.